logistik bantuan untuk korban bencana gempa dan tsunami di Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah, diberangkatkan oleh Pemda Mamasa dan Polres Mamasa. Distribusi logistik tersebut merupakan hasil penggalangan yang dilakukan oleh pihak Pemda dan Polres bersama seluruh elemen masyarakat di Kabupaten Mamasa. Kapolres Mamasa AKBP Arianto di hadapan jajaran Forkopimda dan seluruh rombongan dalam pelepasan rombongan pengangkut logistik yang hadir menyampaikan rangkaian kegiatan ini adalah momentum yang sangat baik untuk menunjukkan rasa solidaritas kita kepada saudara-saudara kita yang terkena musibah bencana gempa dan tsunami di Palu dan Donggala. Kegiatan ini patut mendapatkan apresiasi yang setinggi-tingginya karena dengan rasa solidaritas dan kebersamaan dapat memupuk rasa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Secara teknis dan taktis sudah didiskusikan dengan Bapak Bupati termasuk dengan Ketua Rombongan dalam hal ini Bapak Wakil Bupati Mamasa yang secara prinsipal dalam perspektif keamanan juga sudah berkoordinasi dengan rekan-rekan dari polres lain daerah jalur yang akan dilewati dan akan mencoba berkoordinasi di wilayah Polda Sulawesi Tengah. Dari Mamasa, Sulawesi Barat, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.